Anda masih bersama kami dalam IDX for Session Closing. Langkah perusahaan grup Barito di sektor energi baru terbarukan atau renewable energy, yakni PT Barito Renewable Energy TBK, untuk melantai di Bursa Efek Indonesia semakin dekat. Calon emiten dengan kode saham BREN ini menetapkan harga penawaran umum saham perdana alias initial public offering sebesar Rp780 per saham. Langkah perusahaan grup Barito di sektor energi baru terbarukan PT Barito Renewable Energy TBK untuk melantai di Bursa Efek Indonesia semakin dekat. Calon emiten dengan kode saham BREN ini menetapkan harga penawaran umum perdana saham alias initial public offering sebesar Rp780 per saham. Adapun BREN menawarkan sebanyak-banyaknya 4,5 miliar saham, nilai itu setara dengan 3,35% dari modal disetor dan ditempatkan setelah IPO. Barito Renewable Energy berpotensi meraup dana segar sebanyak Rp3,51 triliun. Seluruh dana IPO ini akan digunakan oleh BREN untuk penyetoran modal kepada Star Energy Group Holding Star. Jika dirinci, seluruh dana yang telah masuk sebagai setoran modal dari BREN tersebut akan digunakan oleh Star untuk dua keperluan. Pertama, membayar sebagian utang fasilitas B kepada Bangkok Bank Public Company Limited atau Bangkok Bank sebanyak-banyaknya sebesar $158.58 juta. Kedua, memenuhi kewajiban pembayaran kepada Star Energy Oil and Gas PTE LTD dan BREN sebagai pelaksana dari perjanjian penunjukan dan penggantian biaya. Untuk memuluskan jalannya, BREN menunjuk PT BNI Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek dan PT OCBC Sekuritas Indonesia sebagai penjamin emisi efek. Tim Liputan IDX Channel.